Rajang, woi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Saya selalu doakan semoga sahabat-sahabat semua di pagi ini selalu dalam kesehatan, selalu dalam limpahan rezekinya, selalu mendapatkan rezeki yang barokah, selalu dalam kebarokahan sahabat. Oke, sahabat-sahabat semua. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan satu racikan umpan putih kukus ya, sahabat. Yang mana bahan-bahannya terdiri dari yang pertama yaitu bahan dasar utama yaitu umpan jagung amis 313 ini sahabat ya. Ini kita gunakan satu bungkus. Bahan berikutnya ini telur ayam ya, telur ayam mentah. Bahan selanjutnya ini santan ya, santan kelapa untuk merek bebas ya sahabat. Bahan selanjutnya yaitu target. Ini target yang merah ya sahabat. Bahan selanjutnya kita gunakan kinoi kristal ini ya sahabat. Terakhir kita gunakan amisan sunbel ya sahabat. Ini kita sunbel, kita pakai satu kaleng. Nah, satu kaleng nih sahabatnya, ini saya udah masukin ke kantong plastik. Bagaimana cara meraciknya? Ikutin terus videonya, jangan skip biar tidak salah dalam penerapannya dan tidak salah dalam racikannya ya sahabat. Tidak perlu lama-lama, mari kita racik umpannya. Ikutin terus videonya ya sahabat. Yang pertama kita haluskan terlebih dahulu amisan sambelnya ya sahabat. Ini kita gunakan satu kaleng. Kita aduk ya, haluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita ambil putih telur ayamnya sahabat. Lalu kita kocok lagi ya sahabat. Sampai benar-benar tercampur. Bahan berikutnya kita gunakan santan kara. Untuk ukuran kita pakai 3 sendok makan ya sahabat. 1 2
3. Lalu kita aduk lagi, campurkan lagi. Setelah tercampur, kita tinggal gunakan jagung amis 313 satu bungkus, sahabat. Terus campurkan lagi pinoy kristalnya ya sahabat ini. Pinoy kristal kita pakai satu bungkus. Gak usah ragu, gak usah ragu lagi, campurkan satu bungkus. Bahan terakhir kita tuangkan perangsang target ya sahabat, kita gunakan satu bungkus juga. Lalu kita aduk kembali. Karena ini umpan kukus ya sahabat, usahakan agak encer sedikit. Supaya agak encer, boleh menggunakan air ya sahabat. Kita pakai air, air dingin gak apa-apa. Oke, untuk bahan selanjutnya kita tuangkan roto ya sahabat. Ini kita tuangkan kroto ukuran apa namanya, untuk ininya bebas, lebih banyak lebih bagus ya sahabat. Misalnya bang, kalau di tempat saya nggak boleh pakai kroto, tidak apa-apa ya sahabat, tanpa kroto pun umpan ini udah bagus. Lalu kita campurkan. Semisal sahabat-sahabat semua tidak mau dikukus, tidak apa-apa ya sahabat. Kalau tidak mau dikukus, tadi tidak usah pakai air, langsung dibikin kalis saja. Tapi ini supaya umpan awet ya, tahan lama, jadi saya kukus. Langkah berikutnya, setelah ini kita tinggal masukkan ke kantong plastik.
Oke, sahabat-sahabat semua, racikan umpan ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita tinggal proses pengukusan. Pengukusan selama 15 menit sampai 20 menit. Oke, sahabat-sahabat semua, setelah umpan kita tadi yang kita rebus ya, kita tinggal langkah selanjutnya kita tinggal aduk kembali ya sahabat. Setelah proses perebusan atau pengukusan ini tidak kita tambahkan apa-apa lagi ya sahabat, tinggal ngatur teksturnya aja. Kalau terlalu lembek umpan ini tinggal tambahkan pengeras ya. Pengerasnya pakai telur penyu atau kinoi tawar ya sahabat. Kita tinggal aduk sampai umpan benar-benar kalis ya. Oke sahabat-sahabat semua, ini udah pas ya, umpan tidak terlalu lembek juga tidak terlalu keras. Tinggal kita masukkan ke kantong plastik aja ya sahabat. Jadi saya ingatkan lagi, jika setelah proses pengukusan ini terasa menurut sahabat-sahabat terlalu keras, boleh menggunakan ditambah dengan air panas ya sahabat. Jika sudah cukup, tidak usah pakai pengeras lagi. Oke sahabat-sahabat semua, alhamdulillah racikan umpan putih kukusnya sudah selesai. Semoga umpan ini cocok juga di tempat sahabat-sahabat semua. Jangan lupa selalu dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Joran Melengkung. Alhamdulillah.